Miss Indonesia 2020-2021 Carla Yulz akan segera bertolak ke Puerto Rico untuk mengikuti ajang International Miss World 2021. Serangkaian persiapan dilakukan Carla termasuk untuk talent show hingga program Social Beauty with a Purpose. Miss Indonesia 2020-2021 akan melanjutkan perjuangannya ke ajang internasional Miss World 2021 di Puerto Rico. Carla Yulz telah melakukan sejumlah persiapan untuk nantinya menghadapi ratusan kontestan dari berbagai negara. Dan segala perjuangan dan segala kekuatan, semua yang telah dipersiapkan, pastinya dari hati dan seluruh keringat yang telah dicurahkan akan terwujud melalui Miss World 2021. Jadi kita banyak kerjasama dengan Star Harvest Academy juga untuk mempersiapkan Carla. Itu kita siapkan dengan character building, dengan public speaking, stage act, terus kemudian modeling, makeup dan hairdo juga. Selain persiapan diri, Carla juga telah melakukan project beauty with a purpose untuk dibawa ke Miss World mendatang. Tema From Light to Enlightenment diusung pada project kali ini di mana Carla memperbaiki turbin untuk penerangan Kampung Ciwalen beserta membawa ilmu pentingnya hidup sehat di tengah pandemi hingga memvaksin warga sekitar. Beruntung kami punya jaringan kontributor yang luar biasa. Kita cari wilayah yang kira-kira paling mudah untuk ditempuh melalui kendaraan roda 4. Gitu. Kita tadi lihat ya videonya Carla yang beauty with a purpose ya. Kita tahu bahwa Carla itu orangnya humble, terus dia smiling face gitu, suka senyum gitu. Jadi itu yang membuat dia mempunyai aura positif di dalam dirinya. Iya, pada saat seseorang mempunyai aura positif itu terpancar kecantikannya gitu, kecantikan inner beauty-nya. Perjuangan Carla Yulz membawa bendera Indonesia di ajang Miss World akan segera dimulai. Dukungan kepada Carla juga bisa diberikan dengan mengunduh aplikasi Mobstar dengan memberikan like dan komen positif pada akun Carla. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Yulisa Febiola, iNews melaporkan.